ngedoke apa ora tulisane? Nek tulisane didoke, aku ngomong. Ya, turunkan. Oke, yo, yo. Ya, ngomong tinggal. Ayo. Mohon, siapa koordinatornya? Apa koordinator Surabaya sing di? Ini. Kampung dhewe, Pak. Ya sampean ngumpul iki rembugan mbek aku. Bose, sampean rembugan mbek aku ora? Sudah ada surat. Ora, saiki sampean rembugan mbek aku ora? Ora piye? Ngene. Bapak Ibu semuanya ya. Ya. Ganevo ini dibuat untuk memperlancar semua transportasi, setuju? Setuju. Kalau ada masalah dengan masyarakat, sampaikan kepada Pak Gubernur. Siap. Siap enggak pemberan? Ya. Paham carane? PDI. Nggih. PDI carane ngono iki PDI. Bose, terima kasih. Kalau hari ini mau bicara, bicara dengan saya. Setuju napa mboten? Setuju. Terima kasih Pak Ganjar. Boleh, sejauh. Ya, Pak Ganjar. Jaja sing mewakili sudah ada diterima Pak Ganjar. Alhamdulillah. Jadi harapan kami pelopor ini bisa memecah lalu lintas kepada lalu lintas di Ranggen, dan kami mohon Pak Gubernur bisa meresmikan ini, dan mudah-mudahan juga harapannya adalah pelopor ini bisa menjadi salah satu alternatif dalam mengurai apa kemacetan di Ranggen. Saya kira itu, kami mohon dengan hormat untuk Bapak Gubernur bisa meresmikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, dari kawan-kawan PU, dari DPRD, Bupati, ya, dari kepolisian, terima kasih TNI, dari Api Praya, terima kasih semuanya, dan seluruh warga masyarakat yang hari ini hadir. Terima kasih sudah hadir. Jadi Bapak Ibu, ceritanya dulu ini macetnya pol-polan, gitu, mboten? Dan ternyata tidak cukup mudah. Di tahun 2019, pas ada pandemi, kita sudah menyiapkan anggaran ini. Ini termasuk yang alhamdulillah tidak dipotong. Meskipun kemudian banyak anggaran-anggarannya yang terpaksa dipotong. Tapi ini tidak, karena apa? Demi kepentingan. Dan ini aspirasi yang sudah lama sekali. Maka saya putuskan, cicil terus, jalan terus, nggak boleh berhenti. Dan alhamdulillah hari ini bisa berhenti. Ya, bisa selesai. Proyek jalan, tadi malam saya acara MTQ di Kalimantan Selatan, pagi-pagi tadi mau pulang ke sini, dikasih video oleh masyarakat, ternyata mereka sudah melintas di atasnya. Saya suka karena mereka menyampaikan, makasih Pak Ganjar, jalannya sudah lancar, yo doakan selamat. No. Tapi juga ada tadi mau masuk ke sini, wah demo. Mas, titik mas, nek demo cuma dia isah cilik. Tanggung jawab sampean koordinator. Iya. Bapak Ibu, kalau panjenengan ada masalah, ini ada bupati, ini ada gubernur, biasakan komunikasi dulu. Mantap, Pak. Mantap. Iya, Pak? Mantap, Pak, bro? Mantap, Pak. Ayo, bengok-bengok. Datang kepada saya, WA Yoiso. Ya, komunikasi juga gampang. Tadi saya kirimi video ini, kok ada cacili tipe. Jangan bawa anak kecil. DPRD harus tahu juga. Gak boleh itu, Mas. Keliru, Mas. Nah, dari situlah kemudian, kenapa saya datangi dulu? Alhamdulillah, warganya top, Marco top. Wah, serasa demes aku ibu-ibu, labun itu yang ngongkong situ, nah, buatin ngertas, saya mau dikongkong. Udahlah, jangan korbankan mereka. Ngomong aja baik-baik, bupati mau ngomong, gubernur mau ngomong, DPRD, ada kok gitu. Rene, yang rasa dirembuk, gitu.
satu-satu akan kita selesaikan. Kita juga sudah komunikasi kok dengan Kementerian Perhubungan, ya. Sudah komunikasi dengan kereta api juga. Tapi memang ora iso sadek saknyet. Sami Bapak Ibu, padha karo iki ora iso sadek saknyet dhisik. Lah wong arep masang nang dhuwure kaya dhisik suwe banget. Pak Gubernur diseneni napa mboten? Diseneni kula. Pak Kencar iki macet terus. Lah wong lagi rung dadi sabar. Nggih mboten, Bro? Nggih, Bro. Iya, ya ora? Iya. Jadi Bapak Ibu, pasti akan ada dampaknya dan pasti kami tidak diam. Kami selalu carikan solusi-solusi, maka yang ini biarkan kemudian bisa dinikmati oleh warga yang insya Allah menjadi transportasinya lancar. Efek-efek yang muncul, insya Allah kita juga akan tangani. Sebab pasti ada pilihan-pilihannya dan kita tidak pernah berhenti kok. Nanti kita coba atur caranya, kalau ini ditutup lewatnya mana, kalau tidak ditutup caranya biar tidak mengganggu seperti apa, ada pilihannya, gitu. Orang duduk-duduk demo, duduk-duduk demo. Orang Jawa Tengah kok orang iso rembukan. Rembukan sih. Rembukan ngopi-ngopi, medang-medang, ya? Cocok betul? Cocok ya? Wah, nek cocok tak resmekke wae. Muga-muga manfaat maslahat kanggo sakabehane. Matur nuwun sangat panjenengan kabeh pun do ndukung dadi awake dhewe duwe jembatan sing dawane 780 meter dawa tenan lho. Luarang tenan. Regane pira? 109 miliar. Dit kabeh lho kuwi. Ayo kita jaga semuanya, kita atur lalu lintas, kita taat lalu lintas. Pun rasa khawatir kok warga-warga tadi yang menyampaikan aspirasi, insya Allah nanti saya bicara sama koordinatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada apa-apa sini, alhamdulillah. Benar kita datang kan, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Sama kili ya. Nanti jenengan ini. Kita yang ngurus yang anu aja. Panung aja panung. Nanti yang itu ya. Nanti itu asal perhubungan. Nanti kita nomor telepon. Nanti jenengan sudah ke Bina Marga. Ini sudah komunikasi. Oh, iya. Nihil sudah kementerian perhubungan. Sudah nihil. Tak WA ke tertutup dengan jumlah semuanya aja. Saudara buat kita baca. Ya. Dapat di tempat kita kali. Karena ini terakhir ya. Ya, saya rasa di mana? Nanti apa dapat dapat di sini lah. Warga itu kafe orang yang warga mutok dul, kafe warga. Allah jadi ramu teng lain. Ya, pasukan PDI ngono kuwi. Orang yang pengap-pengap tok ben terpilih neh. Ya. Gubernur Jawa Tengah meninggalkan tempat acara untuk mengikuti agenda selanjutnya. Ya, pecah gitu handphone. Lepas wale, lho. Ya.